Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Tofanto, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal Joni Mahruza, berserta seluruh jajaran. Aktivitas Akademika Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang saya hormati Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Anter Venus Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lenan Jenderal TNI Arif Rahman para duta besar negara sahabat yang saya hormati His Excellency Mr. Kam Foyang Van Thank you very much for your attendance Para atasi pertahanan yang hadir dalam daftar di sini atasi pertahanan Australia Atase Pertahanan Uni Emirat Arab United Arab Emirates yes. Atase Pertahanan Laos Atase Pertahanan negara-negara sahabat Excuse me you you're from you're from Pakistan sorry <laughs> I apologize I, Para dewan senat guru besar, mantan rektor UNHAN yang hadir, para dosen dan seluruh civitas akademika UNHAN RI, sekali lagi para wisudawan dan wisudawati UNHAN RI beserta keluarga yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita bersyukur. Kehadirat Allah Swt bagi umat Islam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, kita dapat hadir dalam acara hari ini, acara yang bersejarah ini. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk menyaksikan. wisuda bagi mereka yang selesaikan program mereka yang tadi sudah disebut oleh rektor sekian ratus orang 573 wisudawan dan wisudawati tapi khususnya kenapa saya mengatakan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya Unhan RI menghasilkan 75 orang lulusan kedokteran militer. Tentunya saya ucapkan selamat ke seluruh wisudawan dan wisudawati. Saudara-saudara telah menyelesaikan tugas belajar. Saudara-saudara telah bekerja keras, dan uh, saudara-saudara sekarang baru akan masuk bidang pengabdian yang sesungguhnya. Saudara-saudara adalah... Harapan, harapan keluargamu, dan juga terutama adalah harapan seluruh bangsa dan negara. Saudara-saudara harus mengerti bahwa masa depan bangsa kita di tengah kehidupan modern. Kehidupan abad ke-21 adalah masa depan yang penuh tantangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan, tapi penuh dengan peluang, penuh dengan kesempatan, dan... sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa yang akan bertahan yang akan survive yang akan unggul adalah mereka yang bekerja keras mereka yang bekerja cerdas mereka Yang disiplinnya kuat, mereka yang kehendaknya kuat, kehendak untuk berprestasi, kehendak untuk mencari inovasi. Ini adalah ajaran sejarah. Hanya bangsa yang punya anak-anak muda yang seperti itu. Bangsa itu bisa unggul, saudara-saudara sekalian. Dunia ini tidak tambah besar, dunia ini tambah kecil. Dunia ini mengalami tantangan yang luar biasa, masalah cuaca, masalah, masalah lingkungan, masalah degradasi dari lingkungan. Kita harus faham bahwa sumber-sumber daya alam itu tidak tidak terbatas. Tidak tidak terbatas. Sumber daya alam itu terbatas. Bumi yang 50 tahun 100 tahun yang lalu dihuni oleh 2 miliar manusia mungkin sekarang akan harus menampung 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar. Untuk bangsa Indonesia sendiri, tiap tahun lahir hampir 5 juta mulut baru, 5 juta. Bayi baru di Indonesia lahir tiap tahun. Singapura, negara sebesar Singapura, tiap tahun ini bukan sesuatu tantangan yang ringan. Karena itu, saya memandang Universitas Pertahanan. Sebagai suatu institusi yang strategis, waktu saya menjadi Menteri Pertahanan tahun 2019, begitu saya di meja saya melihat struktur organisasi Universitas Pertahanan, eh, struktur organisasi Kementerian Pertahanan, di mana universitas pertahanan ada di situ. Justru institusi inilah yang saya kunjungi yang pertama. Di sini kita melihat kepimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau waktu beliau presiden lah beliau memberi instruksi untuk mendirikan universitas ini. Kalau tidak salah, zamannya pak SBY, betul ya. Ini langkah yang strategis. Dan begitu saya masuk, saya menerima paparan. Di situ saya lihat perlu segera ada program S1. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang disebut revolusi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ya kita ditambah-tambahkan medicine, medicine itu bagian dari ini. Jadi, kita harus mengejar ketertinggalan kita. Kita harus berani mengakui bahwa kita tertinggal. Kita jangan, jangan jadi juara tingkat RW. Jangan bangga juara tingkat RT. Jangan bangga tingkat Kecamatan bukan karena mungkin kita kurang kerja keras, tapi bangsa-bangsa lain berkembangnya sangat pesat dan sangat cepat. Mereka kerja keras kita harus terutama saudara-saudara sekalian, anak-anak muda ini kita harus memutuskan kita mau bertahan kita mau mampu memberi makan rakyat kita atau kita menjadi negara yang tergantung nasibnya kepada Perkembangan di luar negara kita, karena itu, saudara-saudara saya jarang hadir wisuda-wisuda, karena bukan saya tidak mau, karena memang kesibukan saya. Tetapi hari ini, saya hadir yang... Ini kayak kampanye juga ini. Terlalu sering tepuk tangan Saya harusnya nanti sidang kabinet di istana. Tapi saya putuskan tetap saya hadir di sini. Tapi saya dapat berita bagus, ternyata sidangnya ditunda. Jadi berarti pidato saya bisa lama juga hari ini. Tapi nggak ada kopi, jadi saya nggak. Saudara-saudara, saya garis bawahi lagi prestasi yang sudah diraih dan prestasi ini saya juga menyampaikan adalah hasil kerja keras rektor dan seluruh jajaran pimpinan dosen guru besar dan semua dosen dan staf jajaran Unhan dosen, staf, dan terutama rektor juga bukan rektor yang sekarang saja, rektor yang sebelum ini, ada rektor yang sebelum ini, ada siapa aja? Iya, Pak Oktavian tidak ada di sini, Tidak hadir, eh? dinas luar. Ya. ya, ini prestasi yang luar biasa, karena kita harus mengakui juga negara kita ya ini walaupun ada tamu-tamu asing mudah-mudahan mereka tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia <San> kok ada yang ketawa berarti dia mengerti juga itu <San> tapi tidak apa-apa dia toh juga sudah monitor semua kita ya Enggak, saya kadang ingin menggugah, mengoreksi. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Negara kita ini kadang-kadang birokrasinya minta ampun. Jadi kita mendirikan program prodi-prodi baru di bidang STEM 4 fakultas baru kita dirikan dalam beberapa bulan tahun 2020 ya, kita dirikan dan hari ini hasilnya kelihatan itu adalah prestasi yang menurut saya membanggakan dan itu adalah prestasi para staf dari Kemenhan dirjen-dirjen saya sekjen wamen dan rektor seluruh dan seluruh staf dan jajaran dari Unhan hari ini. Kita berhasil terobos. Itu juga prestasi rektor yang sebelum ini jadi saya juga terima kasih rektor tersebut dapat promosi dari rektor menjadi wakil kepala BRIN. Begitu diminta saya langsung setujui karena memang saya ingin memberi penghargaan. Jadi kalau negara kita mau maju mau hebat Yang dihormati, yang dihargai, yang harus di segera dipromosikan, segera diberi penghargaan mereka yang berprestasi Kita harus menuju ke arah merit system Semua adalah merit, prestasi, prestasi, pengabdian, pengorbanan ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponaannya siapa? Dan sebagainya. Saya bangga kita mulai tradisi di Unhan program S1 kita terima hanya berdasarkan prestasi hanya berdasarkan kemampuan si calon mahasiswa dan mahasiswi saya minta tradisi ini dipertahankan sekeras-kerasnya saya bangga di Unhan Masuk, ada anaknya, orang-orang yang mungkin tidak diduga bisa menghasilkan sarjana-sarjana STEM. Ada anaknya petani, ada anaknya pekerja pelabuhan, ada anaknya penjual bakso. Di pasar ini membanggakan hati saya, membesarkan hati saya. Ini adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Kita mulai beberapa tahun yang lalu dari UNHAN. Kemampuan kita baru sekarang ini 75. Dokter, padahal negara kita butuh tambahan 140.000 dokter. Saya bicara dengan Menteri Kesehatan. Kita sekarang baru punya 92 fakultas kedokteran. Menteri Kesehatan menyarankan perlunya 300 fakultas kedokteran. 140 ribu kekurangan. Dan kalau kita isi 140 ribu baru memenuhi syarat syarat negara Yang diakui oleh PBB dengan standar kesehatan layak bagi negara yang modern. Indeksnya adalah satu dokter per seribu penduduk. Kita sekarang baru satu dokter per dua ribu penduduk. Saudara-saudara sekalian, ini dalam kesempatan hari wisuda ini, inilah yang saya ingin menggarisbawahi para sarjana dokter yang hari ini dilantik, saudara patut bangga, tapi ingat ini baru awal dari saudara-saudara, dan juga nanti dari sarjana-sarjana di bidang STEM lainnya, yang insya Allah akan juga lulus dalam waktu yang akan datang, kita harapkan suatu prestasi dan sumbangan yang besar. Saudara punya kemampuan. Karena syarat yang kita berikan kepada saudara cukup tinggi, dari kemampuan intelektual, intelegensi, dan prestasi akademis, saya ambil syarat dari universitas-universitas terbaik di dunia. Saya ambil syarat-syarat dari Harvard University. Dari MIT, dari Stanford, jadi saudara-saudara boleh bangga. Kalau saudara sebetulnya nanti daftar ke Stanford, Harvard, MIT, saudara bisa diterima. Saya tidak peduli, engkau anaknya siapa. Di UNHAN tidak berlaku surat-surat rekomendasi. Rektor harus dipertahankan. Masalah ini. Ya. Ini adalah demi masa depan Indonesia. Saya minta di benak pikiran saudara-saudara, coba angkat tangan mana sarjana kedokteran. Ya, terima kasih. Turun. Saya minta di benak di pikiranmu Anda harus memberi sumbangan besar Ya saudara Dalam tahun-tahun pertama cari pengalaman Tapi selalu di kita butuh Saya bermimpi Ada anak Indonesia Yang menerima hadiah Nobel Di bidang science, technology, engineering ...medicine dan mathematics. Saya bermimpi. Siapa tahu di antara kau. Ya. Saudara bisa. Asal saudara mau. Belajar kalau orang lain bekerja... ...8 jam sehari, 9 jam sehari. Kau harus bekerja 18 jam sehari. Saudara-saudara... Bacalah biografi-biografi orang-orang hebat yang berhasil. Luar biasa. Ada seorang yang sangat berhasil. Saya baca dan saya lihat. Wawancara dia, dia mengatakan untuk 15 tahun. Hidupnya pertama sesudah dia lulus, 15 tahun dia tidur di kantor. Dia tidur, dia makan, dia mandi di kantor, saking kerasnya dia bekerja, di ujungnya dia berhasil. Hanya dengan demikian, saudara-saudara. Hanya dengan demikian. Saya memang sengaja, saya datang ke sini, itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita negara keempat dalam jumlah penduduk. Kita punya sumber-sumber alam yang luar biasa. Kita harus kita harus bisa meraih, menguasai dan ikut mengembangkan science. Teknologi, engineering, mathematics, dan semua ilmu-ilmu dasar itu memang bangsa kita terkenal, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang lebih ke arah seni, tetapi dari ilmu statistik saja kalau dari 300 juta orang Indonesia satu persen saja yang brilian berarti kita punya tiga juta anak-anak yang brilian satu persen saja tiap tahun kalau tidak bisa satu persen setengah persen saja Satu setengah juta, tiap tahun. Dalam 10 tahun, 15 juta orang-orang pinter. Sudah-sudah sekalian, saya kira itu yang saya tekankan. Sebetulnya banyak sekali yang saya mau sampaikan, rencana-rencana ke depan. Tapi saya harus hati-hati karena ini adalah minggu tenang. Nanti saya dibilang kampanye di UNHAN. Ya. Saya tidak boleh kampanye di UNHAN, jadi saya tidak akan terlalu bicara program ke depan. Intinya adalah bahwa hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Tidak hanya orang tuamu, tapi membahagiakan saya. Saya sangat bangga hari ini. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih kepada rektor dan semua jajaran, khususnya juga bahwa UNHAN sekarang sudah membuktikan diri bisa berperan praktis langsung untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat kita, prestasi di bidang... Mencari dan menghasilkan air bersih, dan itu saya juga perintahkan Unhan menambah prodi khusus di bidang hidrologi. Benar ya? Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Konon kalau tidak salah di seluruh Indonesia di semua universitas Indonesia belum ada prodi hidrologi. Unhan yang pertama karena PBB sudah meramalkan bahwa dunia akan mengalami tiga krisis dalam waktu yang tidak lama lagi krisis pangan krisis energi dan krisis air air adalah Komoditas strategik dan langka, air bersih. Tapi sekarang dengan sains teknologi terus dikembangkan. Jadi saya uh, menghargai upaya-upaya Unhan untuk mengkaji, mendevelop jaringan internasional dengan lembaga-lembaga internasional. Ya. Dan kalau tidak salah bulan depan ya ada konferensi dunia bulan Mei ada konferensi dunia tentang air di Bali saya minta unhan kirim sebanyak mungkin dosen-dosen ahli-ahlinya mahasiswanya untuk bisa menangkap menyerap interaksi membangun network untuk masalah-masalah itu pangan Energi air saya sangat gembira. Unhan sekarang berada di ujung tombak, tidak hanya masalah air, saya juga gembira. Unhan ikut mempelopori merintis membangun rumah murah tapi berteknologi modern untuk rakyat kita di daerah-daerah kumuh di daerah-daerah yang kualitas hidupnya sangat memprihatinkan di usia kita negara merdeka yang 78 tahun masih ada keluarga keluarga kita yang hidupnya di ruang tidurnya di ruang tamunya tergenang air. Ini harus kita atasi dan saya uh, ucapkan terima kasih penghargaan bahwa Unhan telah uh, merintis kalau tidak salah. Uh, kemarin sudah diuji coba atau di, di ditinjau rumah-rumah pertama yang kita bikin di daerah banjir rumah terapung dan rumah panggung. Saya kira itu intinya yang ingin saya sampaikan. ya Terima kasih, Unhan. Terima kasih, Rektor dan seluruh profesor, seluruh dosen. Percayalah, kita berada di jalan yang benar. Kita melaksanakan suatu karya besar, dan insya Allah, di tahun-tahun yang akan datang, Unhan akan tambah besar jumlah yang dihasilkan tanpa mengurangi kualitas bahkan diperketat, perketat di pertahankan kualitas yang setinggi-tingginya Universitas Pertanian Eri harus menjadi benar-benar dan sungguh-sungguh pusat keunggulan ya dan dengan kualitas akademis yang setaraf dengan universitas-universitas terbaik di dunia itu itu tujuan kita, itu sasaran kita. Dan saya memberi peringatan kepada para dosen dan para staf di Unhan Saudara-saudara akan diteliti yang tidak bekerja dengan benar dan tidak bekerja dengan semangat, dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh harus tidak boleh ada di unhan. Karena mempunyai misi yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Demikian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh unsur. Selamat sekali lagi ke semua wisudawan. S1, S2, dan S3 selamat.